Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Wandi. Selamat pagi saya ucapkan bagi beragama lain. Di kesempatan video pagi kali ini saya masih berada di posisi tambak untuk misi yang ketiga. Dan yang misi pertama kemarin belum saya buat konten. Misi kedua kemarin disuruh nyelakno bersih-bersih nenggone rumah kosong yang sudah tak berpenghuni selama hampir 2 tahun. Itu cukup seram itu ya. Nah, dan yang misi ketiga ini disuruh lanjutkan untuk bersih-bersih rumput di atas tanggul ini yang ketinggiannya mencapai 1,5 meter. Ini tidak seram tetapi berbahaya. Kenapa? Satu, itu ada ulat kobra ya, itu yang raja berbisa itu, racunnya itu. Dan yang kedua lagi itu biasanya itu biawak itu. Oke, kita telusuri atau kita lihat bersama-sama, lihat bagaimana keadaan rumput tersebut ya. Mending yang kemarin itu nggak terlalu lebat, yang sekarang ini lebih lebat lagi ini. Waduh, ini jalan sangat tertutup oleh rumput panjang ini. Kalau didirikan ini lebih kurangnya ini 1,5 meter ini ya. Ini terobos enggak ya, lewat enggak ini, takut ada ulatnya ini. Siapa apa, bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih nyengkre, bawang apa nyimpang, ini ono ulo nah nyengkre, ini ono duit tak bawa pulang. Oke, ngale. Ini rumputnya ini ya, cukup lama ini nanti nyampe dari tujuan. Sekalian buat aku kata-kata untuk di pagi hari ini, jangan kan untuk melewatimu, bagiku nggak sulit ya, masih kesulitan untuk mendapatkan cinta seorang kekasih. Ahahaha. Punel coy.